Kub bersama Fiza O. What's up, what's up, what's up? Selamat kembali ke Scoop malam ini dengan saya, Fiza O. Sejauh ini, ada macam-macam scoop yang telah pun dapat kita scoop, kita cedokkan kisah-kisah dari artis-artis Singapura. Dan malam ni anda merasakan udara yang sangat segar sebab kita akan scoopkan cerita dari luar negara. Sebab dua artis dari luar negara ni kita akan kembalikan mereka ke Singapura sementara waktu ni untuk scoop sahaja sebab ini adalah dua artis yang kita boleh lihat sebagai hero Melaya kita. Yes, you know who? Tinggi, handsome, kacak, berjaya. Sebabkan mereka, jom kita scoop. Sekarang saya nak memperkenalkan dua pelakon yang sangat kacak, tinggi dari Singapura yang kita bangga-banggakan. Ini dia, Hisham Hamid dan Shah Iskandar. Yeah, okay, pose hero, pose hero. Yeah. Pose antagonis, antagonis. Right, okay, okay. Jalan, jalan, bro. Come on, bro. Yeah, model lah, yeah, jalan model. Jalan model, jalan model, yeah. Oh, 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 high fashion. Yeah. That leg kick, anak orang kaya punya lakonan. Mulut wow. Penting mulut, jangan mulut. Sebenarnya saya dengan kita kenal Shah dan juga Hisham like way before sebelum anda mula masuk ke Malaysia, kan? Dan kalau okay, kalau kita panggil ada Shah, apakah nama yang selalu orang panggil Shah Iskandar? Is dulu. Is. Dulu. Dulu is. Is. Yes, actually yes ya. Dulu, dulu is ya dulu. Zaman-zaman secondary school kita is. Is ya. Kau satu sekolah ke? Tak, dulu sebelah. Kita primary school. Yes, is. Kan? Yes. Kalau Syam Hamid dulu? Ada dulu ada tak nama-nama? Dulu orang panggil baby-baby je. Macam sekarang Syam lah, Syam. Dulu baby. Apa? Baby. Baby. Apa B? B. Baby. Oh, baby. Okay. Kenapa kau ketawa? Tak, aku salah dengar tadi. Okay. Tapi kalau korang selalunya berlakon macam berlakon terlalu banyak drama, adakah pernah tak terbawa-bawa macam aksi, feeling-feeling tu balik ke rumah? Macam mana? Feeling macam mana select, tu? Feeling? I marah, I geram. Oh. Cara you cakap tu macam balik rumah tak? Method acting tu. Kadang-kadang terjadi. Tak sengaja? Tak sengaja sebab benda tu macam tak tahulah. Mungkin dia sebati dengan kita. Bila balik tu macam... Cuma kononnya macam sebelum tu ada scene-scene marah dan sebagainya jadi jahat lah kan. Balik tu dia rasa macam orang kata angsty, macam rasa baran. Macam orang cakap sikit kita macam eh, tapi nanti bila kita sedar macam eh, apa benda ni? Orang tu tak buat salah apa pun kan. Eh, terbawa pula. Terbawa-bawa. Habis eh, actually kan sebenarnya Shah Iskandar banyak melakukan watak-watak antagonis kan? Ya, betul-betul. Adakah macam terbawa-bawa juga macam apa yang Shah ada, katakan? Ada, sejujurnya ada. Benda tu sangat bahaya kalau kita tak pandai nak kontrol, tak pandai nak cut off benda tu sebelum kita balik rumah. Pernah terjadi kepada isteri saya sendiri juga, semacam terbawa-bawa kebaranan itu. Awak yang perasan ke isteri awak perasan? Dia yang perasan. Macam out of character je dia ni? Dia bukan, masih in character. In character. In character macam, kita bawa-bawa. Macam-macam out of character, as in like, sebagai seorang suami, mana bagi suami saya? Yes, ada-ada. Pernah terjadi a few times juga. Dan juga sebenarnya dia bukan untuk pelakon saja. Sebenarnya kalau cerita tu berkesan, penonton juga akan terbawa-bawa kesan tu. Betul? Betul. Mungkin ramai artis yang baru kat Singapura ni ataupun yang nak cuba-cuba dunia di seberang tambak, rasanya macam... Apakah rahsianya Hisham dan juga Shah dapat diterima? Macam sekarang ni kadang-kadang orang lupa kot. Nampak tak? Dia punya angin dah masuk. Lupa kot. You ni bermula berlakon drama di Singapura. Okay, I rasa setiap artis ada perjalanan berbeza. Panggilan berbeza kan? Sebab untuk you berhenti kerja, untuk you pindah ke sana, it's a big deal tau. Kalau Shah sendiri, dan dia bermula selepas you menang. I was pengacara baru terbaik. Something like that. Selepas itu barulah saya ke sana. Dan itu adalah ajakan orang ke awak yang sendiri? Okay, you know what? I nak cuba je. Sejujurnya kedua-duanya. Okay. Okay, because masa Anugerah Screen tu ialah memang selalu diperkata bahawa Alah Shah ni sahaja adalah muka. So macam saya sebenarnya nak prove to people that no. I mean
kita boleh asah bakat kita. At the same time, itu adalah peluang untuk saya pergi ke sana apabila saya dapat seruan daripada Datuk Yusof Haslam masa itu. It was a very nice sink. So itulah saya terus pergi ke Malaysia. Oh, jadi waktu tu ada orang sukalah. Yang berkenan. Yes, berkenan. Ini semua important lah, penting tau. Betul, betul. Untuk ada orang berkenan tau. Sebenarnya rezeki juga sebab tu benda tu dia macam cantik je. Cantik je kan jalanan dia. Siapa yang berkenan dengan Hisham pula waktu ramai. Tadi baby sekarang ramai. Lain. Masa dapat skup ni? Lain maksudnya. Saya bernasib baik sebab dulu tahun 2011 ada kolaborasi antara Eagle Vision dan juga AMC di Malaysia. So menerusi kolaborasi itu saya dapat berkenalan dengan producer, dengan director dekat sana. Sebab waktu tu adalah waktu Shai Iskandar tengah meletup kat sana. Dan kebetulan pula produksi yang saya bekerja tu memang selalu gunakan Hikmat Shah. So kat sana diorang asyik duk cakap pasal Shah je. Shah Iskandar ni bagus sekarang ni. Sekarang ni dia meletup Shah. So saya jadikan benda tu sebagai satu inspirasi. Macam mana ayat kau tu? Cakap ayat saya sekarang. Pernah cerita dengan dia ni. Benda ni saya baru cakap dengan dia. Cakap. Kalau Shah Iskandar boleh, aku pun mesti boleh. Salah. Tone tu salah. Salah. Betul lah. Ayat tu betul. Tone tu. Syah boleh. Confirm aku boleh. Tone tu memainkan peranan yang penting. Itu tone yang sebenar. Itu tone off air. Tone air. Ini tone on air. Tak tahu lagi VO dia. Lepas tu? Tapi ayat lagi tak poster tu. Tu apa drama ni? Amirah. Dan pelakon wanitanya ialah? Linda Hashim. Dan Linda Hashim waktu tu tengah popular sangat. Semua popular. Yang paling tak popular sekali saya. Awak ada orang baru. Tapi poster tu betul-betul nampak Hisham sangat menjanjikan sangat. Poster boy. Sebab dia dulu dah memang model. Yeah. Dia tahu mulut-mulut tu nak buat macam mana. Kita baru nak belajar masa tu. Macam mana mulut dia buat? Tumbuk je. Dia nak nampakkan dia pun kan. Cik Bun eh? Geram je. Macam mana wajah Hisham kalau Hisham kena modeling? Nampak bibir dia. Geram kan? Geram. Isteri kau tengok ni geram je. Aku pun geram, apa lagi isteri dia geram. Jadi kalau waktu tu memang dah kebetulannya production house tu dah suka dengan bakat Shah. Dan saya rasa bila orang macam tahu, bila ada orang Singapura yang naikkan nama yang macam contohnya you tunjukkan peran contoh yang baik, like orang Singapura boleh kerja dengan baguslah. Mereka nak berikan peluang lagi pada orang Singapura yang lain. So thank you Shah. Tak ada rezeki masing-masing, tapi betul lah. Kita akan membantu siapa-siapa yang sealiran dengan kita. Kita datang dari mana? Saya kena sentiasa ingat yang saya datang ni daripada Singapura. Dan Singapura ni penduduk kita kecil. Stesen kita satu saja kan, stesen Melayu. So macam mana kita nak kembangkan bakat kita? It's obviously to go out of Singapore. Bukan untuk tinggalkan Singapura, tapi untuk mengambil nota. Datang balik dan kita sebarkan nota tu untuk kebaikan the future of industry of hiburan. Ada tak macam orang Singapura yang macam like, dah ada peluang, lepas tu dia macam berikan nama yang kurang baik. Oh, sama kasut eh? Kasut putih kita dah janji. Seluar pun sama warna. Baju je tak sama sebab nanti color ni kan. Dan kita kata tak boleh kena tak boleh. Tali kasut aku terbuka. Kita berikan masa untuk betulkan tali kasut. Siapa ke, ada tak? Saya rasa siapa menambahkan nama? Ataupun jantina? Saya rasa kalau ada pun, ia mungkin tanpa sengaja. Tanpa sengaja? Tanpa sengaja. Kenapa tanpa sengaja pula? Sebab kadang-kadang kita dah sampai satu tahap di mana kita rasa kita dah capai apa yang kita nak. Kita kadang-kadang terlupa niat kita pertama kenapa kita datang ke sana. Okay, ingat balik. Apakah benda yang macam you cringe tau? Aku buat macam gitu lah perangai. Perangai betul lah. Okay, benda yang saya paling cringe adalah time saya tak reply message-message yang orang message saya. Masa saya baru-baru tengah mencanak naiklah nama saya. Tengah ada demand ya. Itu include orang-orang industri, keluarga saya sendiri. Kadang-kadang saya tak sempat nak reply. Itu alasanlah, sebenarnya boleh je reply tapi mungkin saya terlalu over my head lah. I was in the cloud lah. Nasib baik aku message kau reply ya. Sebab masa tu aku perlukan pertolongan. Awesome. Sebab kau Hisham Hamid. Sebab masa tu dia adalah antara orang-orang pertama yang saya contact bila saya dekat sana. Sebab masa tu pun saya datang seorang. Dia dah popular. Orang nak kenal lah Shah Iskandar siapa. Yang Mamat ni baru entah dari Singapura siapa entah kan. Saya contact dua orang. Boleh tahan lah. Saya contact dua orang. Satu dia, satu Alpha masa tu. So just saya contact untuk just jumpa and just lepak and have dinner lah masa tu. Dan belak yang macam like dapat hati sikit lah. So sekurang-kurangnya adalah orang yang kita familiar dekat sana. Kita nak cakap-cakap semua kan. Macam tadi Shah kongsi kan. Dia pernah
terikut ombak populariti. Hisham pernah rasa macam itu tak, Hisham? Saya rasa situasi kami berbeza sikit sebab masa tu Hisham masih lagi bekerja sebagai seorang anggota bomba dekat sini. Oh, ingat lagi. Jadi keadaan Hisham pada masa tu adalah Hisham nak pergi sana nak cuba dapatkan pengalaman untuk jadi seorang pelakon, sebab saya rasa ramai yang akan setuju, pelakon-pelakon dekat sini yang untuk dapat berlakon di Malaysia tu adalah satu perkara yang sangat hebatlah kan. Dah rasa macam impossible juga. Nak sangat buat benda tu. Jadi masa tu saya sibuk, saya banyak ulang-alik, saya tak ada masa untuk nak banyak, macam dia kata saya ni selalu on my own, tak suka bercampur dengan orang sebab saya penat masa tu. Kadang-kadang dalam satu minggu tu saya ulang-alik 3 kali naik bas masa tu kan. Kalau orang bagi you alasan exposure, you terima? Sebab saya terima. Memang dia buka harga tu macam, serius lah jadi pelakon kat sini harga macam ni. Kan? Saya tanya-tanya orang pun, saya rasa saya pernah tanya dia pun terkejut pada masa tu kan. Projek pertama saya. Tapi dalam proses penggambaran projek pertama saya tu, datang pula projek kedua yang baru bagi harga market, impact yang lebih besar, harga yang lebih besar sikit daripada yang sebelum tu. And saya rasa mungkin itulah ujian untuk saya lah. Apakah drama breakthrough untuk Hisham? Untuk saya lah drama Ariana Rose. Yang dapat sambutan luar biasa lah masa tu. Waktu tu dengan Keith Fu. Nabila Huda. Siapa ni? Fatia Latif. Ya. Kalau Syah, apakah drama breakthrough yang buat you macam, okay, Syah Iskandar. Orang tak kenal ke macam mana? Orang tak kenal. I would say, apa nama tajuk dah lupa. Nora Elina ke bukan? Nora Elina. That's where people start seeing me lah. Wow. Oh, nanti kita tanya lagi banyak tentang mungkin kenapakah you berlakon banyak drama, kenapakah you tak mungkin ke arah layar perak, filem. Tapi kita nak have fun dulu sebab kita terbangkan you kat Singapura ni, kita kena main banyak game. Kan? Why not, kan? Tahu tak apa tu game tu? Tahu. Okay, jom. You all pernah main tak this game? Nama dia Pin the Donkey. Pin the Donkey tak pernah. Jadi, apa yang berlaku adalah, contohnya Syah sekarang kan, Syah akan ikat blindfold ni ke mata Hisham. Okay. Jadi, dah tu Syah akan ke sini untuk gunakan marker ni untuk tandakan bila manakah yang Hisham sepatutnya letupkan. Jadi, bila you datang balik ke sini, Hisham akan diberikan peniti. Okay. Lepas tu, you pusing Hisham 3 kali. Lepas tu, you kena berikan panduan kepada Hisham. Hisham, jalan terus belok kiri, belok kanan untuk sampaikan belon tu dan letupkan belon yang betul. Okey. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Kita akan mulakan terlebih dahulu dengan mangsa pertama kita, Hisham Hamid. Mata kamu di sini? Rasa macam scene... Itulah, macam scene romantik pula. Macam, gelap. Duk. Oh, gelap ya? Duk. Kepala duk. Kamu agak besar ya? Nak ikat dia macam kain yang cukup kejap. Sorry ya, kena ketat sikit. Boleh. Ya. Okey, alright. Okey, sekarang ni markernya. Sekarang ni Syah kena tandakan bila manakah yang you nak Hisham letupkan, yang mana satu. Alright. Belum pusing dah rasa mabuk macam mana? Okey. Dan kita mulakan dari sekarang. Okey. Jalan terus. Okey, jalan terus. Okey, stop. Stop. Pusing kanan 90 degrees, 90 darjah. Okey, jalan terus. Jalan. Sampai jalan. Jatuh, langkah besar. Jangan risau. Jalan. Stop. Pusing pukul 11 sikit. Pukul 11? Pukul 11 sikit. Sekarang ni pukul 12 kan? Pukul 11. Pukul 11 sini kan? Okey, dah 11 tengah. Kau 11 kau macam mana ni? Hah? Okey, kau stop. Okey, pusing 11 tengah sikit je. Pukul 12, pukul 1. Sekarang pukul berapa? Sekarang ni pukul 12. Okey, stop. Okey, stop. Okey, jalan terus. Kau biar betul ni. Betul. Stop. Okey. Jarum kau tangan kanan ke kiri? Kanan. Okey. Tangan kau stop. Okey. Turun. Lagi. Yes. Stop. Bawa sikit lagi. Okey. Tangan kau minggir ke kiri sikit. Minggir. Pen kiri sikit. Okey. Okey. Ke hadapan tangan kau. Ke hadapan. Yes. Tangan kau ni. Tangan yang berjarum tu. Tangan kiri nak pegang tangan berjarum tu. Tak payah. Tangan kiri nak gerak buat apa eh? Nak pegang kan? Belum tu. Tak payah. Tak. Ini bukan touch and feel, ini meletupkan je. Okey. Bawa lagi. Okey. Terus. Siapa kasi instruction ni? Itulah aku pula. Yes. Good job, bro. Aduh, terperanjat aku. Anjak gegel. Okey. Jom. Buka. Tolong partnernya. Buka. Tarikkan. Alah, manjir. Abang, bukakanlah. Yelah, dengan penuh kelembutan. Ina tak nampak, bang. Ina tak nampak. Okey, dah. Alright.
Betul. Betul kan? Betul. Ya, you telah peletupkan yang betul. Berjaya. Bagus, 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 bagus. Wah, baguslah. Syah tandakan bila manakah yang you nak Syah letupkan. Sekarang pusingkan Syah anti-clockwise ke kiri. Ke kiri. Satu, dua. Actually, ini first time, tak ada lama tak, tak nampak Syah tengah panik. Syah okay. Legit tengah panik sekarang. Tengah sikit. Ya? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey, jalan terus. Lurus, lurus lagi, lagi, lagi. Oh, berhenti, berhenti. Ke kiri sikit. Ah, okey, terus. Eh, boleh betul kau ni. Terus, 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 terus. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus, 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 terus. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 masa lagi. Masa kau tak suruh aku pergi kapak ni, memang. Lagi, 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 lagi. Eh, tapi it's a good strategy juga. Ah, okey. Okay. Pusing ke kanan 90 darjah. Okey. Eh. Oi. Bawah lagi. Bawah lagi, okey. Luruskan ke depan lagi sikit. Ke kiri, I think. Lagi, lagi. Okey, tangan kau tu pen ke kiri. Pen je. Tangan je. Pen. Macam kamera. Tangan dia, tangan dia. Macam DOP statement. Bukan, bukan. Tangan yang kat depan tu. Yang pegang peniti tu pen ke kiri. Ya, ya, ya. Betul. Kiri betul. Kiri lagi. Okey, okay, kau ke depan setengah langkah. Kaki. Setengah. Ah, ya, kaki. Setengah langkah. Oh! Okey, lagi sikit setengah langkah. Hey! Aku terajang juga ikan ambil ni. Okey, sekarang ni cucuk ya. Ke kiri je. Swing, swing. Ke kiri. Ya, lagi, ya, lagi, ya. Lagi. Betul, betul, betul. Kuat lagi. Sementara tu jangan ke mana-mana sebab kita ada banyak lagi game yang kita nak libatkan Syah Iskandar dan juga Hisham Hamid. Jangan lupa untuk kembali selepas ini dalam Scoop bersama Friza. Okay. Aku kepingin telur. Telur? Telur apa? Telur apa? Telur apa? Telur apa? Cerita piramid kau jangan main-main dengan aku. Batu belah, batu bertangkuk kan? Ya. Bukan nangka. Oh, kita kembali dalam segmen Scoopkan Fiza O dengan dua abang-abang kita yang sangat berjaya yang akan menunjukkan betapa mereka sangat pandai masak. Resepi kita adalah mini taco loco. Mini taco loco. Dia macam mini taco loco. Dia buat taco. Dan loco, okay. Loco dalam bahasa Sepanyol apa? Okey, itu memang bidang saya sebab ada darah Spanish kan. Yeah. Loco means crazy, you know? Yes, yes. Okay. So, sambil-sambil masak nanti, okay. I akan tanyakan lagi banyak soalan. Okay. Dan you kena bergerak sambil jawab. Boleh? Boleh. Bagus. Kita mulakan dari sekarang. So, kita mulakan dengan minyak lah. Yes. Masak, ya. Yeah. Minyak masak. Sambil-sambil itu kau bolehlah. Takkan kau nak berdiri situ je. Nah, kau potong kan, ni buat hias. Yeah. Oh, okey. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil timun. Yes, yeah. Pandai. So, tak, timun... Dia saya... macam tanya kawan macam, ni kita panggil apa? Betul. Terus, betul. Lalu saya panggil cucumber. Okey. Okey, tu yang kena cara-cara untuk menghiris cucumber tu? Nak ini satu? Mana? Tu. Apa nama dia tu? Sudik, sudik, sudik. Ah, sudik. Saya nak test dia. Faham. Alah. Tak tahu ke? Kan lupa juga kan Hisham kan. Dua-dua sama tak dua-dua ni. Dia macam mental macam like, I tak tahu tapi I tak nak tunjuk orang I tak tahu. I kena bagi tahu kawan I yang dia tak tahu. Macam gitu. Apakah antara lauk yang paling susah untuk Hisham masak? Susah jom. Untuk masak susah sama goreng pengantin ni. Sebab dia banyak ramuan. Banyak ramuan. So proses dia tu agak rumit lah sebenarnya. Oh, ini nak buat masuk dalam tau. Okey. Rasa-rasa awak, manakah negara yang paling banyak menghasilkan? Saya rasa... Yang kau rasa tu apa? Yang aku rasa, Mexico. Yang saya pula rasa negara Belanda. Netherlands. Kenapa pula? Yang, yang saya rasa awak dua-dua salah. Okay. Jawapannya adalah China. Oh. Ya. Kenapa? Macam mana ia boleh berlaku? Ha. Macam mana China negara yang paling besar. So, it's not surprising. Gitu. Rasa-rasa awak, apakah harga taco yang paling mahal di dunia? Okey, jawapan dia. Harga yang paling mahal taco adalah $280,000. Oh, wow. Tak, ada, tak sampai 200 lah. Actually, lebih dekat adalah 2 je. Tapi jauh, tapi jawapan dia jauh. Okay. Sebab harganya adalah $25,000. Oh, ya. Kenapa dia mahal? Dia gunakan emas 16K. Okey. Wow. Syah Iskandar, yeah. Apakah benda ni? Kalau tak silap saya lah, soy sauce ataupun petai. Atau sos sirap. Saya sengaja tanya Syah. Okey. Syah, apakah benda ni, Syah? Sebut cili, sebut cili.
Ni kalau tengok rupa macam sos tiram. Sos tiram, betul. Actually, soalan saya adalah, apakah bahasa Melayu untuk perkataan oyster? But basically, you answer it lah. Sos tiram. Okey. Cakap pasal tiram, ulu tiram yang terletak di negeri mana di Malaysia? Ah, ni korang kau tahu sebab korang dah bertahun-tahun biasa syuting kat sana. Malaysia. Ulu tiram. Oh, si ulu tu. Sisi kampung ni kat sana. Sisi kampung kat sana. Ya. Manakah tempatnya ulu tiram? Ha. Tak tahu kan? Alah. Kau tahu tak tahu? Selangor. Macam mana tak tahu ni? Bukan Selangor. Korang tinggal Malaysia tau. Bukan Selangor lah. Travel dari Selangor ke sana. Okey. Oh, abis? Tak, ni dah belum. Mana? Kau tengok. Tak jauh langsung. Ini adalah antara peri yang langsung tak jawab soalan. Kak Perak, Perak. Perak. Pira. Apa jawapan? Syah tahu jawapannya apa. Apakah jawapannya, Syah? Obviously Johor. No. Oh, betul. Bukan. Betul. Cam. Abang tak bercakap okay, macam kan? Betul lah Johor. Saya berlakon je. Saya berlakon je. Tapi lebih dekat dengan kawasan Kota Tinggi. Yeah. Johor lah. Johor lah, betul. Oh, Syah. No bad, Aisyah. Okey. Wow. Masukkan dalam. Okey, jap. Dalam filem Batu Belah Batu Bertangkup, si Mak kempunan nak makan apa? Batu belah, batu bertangkuk. Makan aku, telan aku. Okay. Aku kepingin telur. Telur? Telur apa? Telur apa? Telur apa? Cerita piram ni kau jangan main-main dengan aku. Batu belah, batu bertangkuk kan? Ya. Bukan nangka ke? Nangka kau tengok dia cek. Makan aku, telan aku. Aku kepingin telur. Telur apa? Telur apa? Ini kau buat yang original eh. Aku cakap pasal ada remake. Kau tengok. Ada remake. Bukan nangka ke? Seulas nangka. Bukan nangka. Kau tak apa? Tak tazen eh? Cerita eh? Apa? Jawapannya? Telur apa? Hisham? Telur ikan apa? Telur ikan apa? Temurung. Terjatuh. Hisham tak tahu ya, Hisham? Tembakul. Okey, bahasa Inggeris apa? Dia belum dengan huruf M. Oh, sembakul. Mackerel. Kau tengok. Mackerel. Mat apa? Asal boleh. Mat apa? Air. Dua-dua asal boleh. Mat apa? Tolong sikit. Betul ke? Binyak banyak. Sikit je. Matrimony. Mat. Ikan mat bahasa apa? English mat. Mat. M-U-D. Apa kena M-A-T? Oh, mat fish lah. Banyak. Mat skipper. Mat skipper. Oh, can you imagine dalam kepala orang, dorang fikir M-A-T. M-U-D. Ini adalah mini Taco Loco dari Syah Iskandar dan juga Hisham Ahmed. Yes. Jangan lupa yang paling sedap kat sini adalah apa? Rancangan masakan kita. Bukan daging dia tapi timun dia. Yeah. Jadi untuk kita dah habis. Summarize. Dah cukup. Mini kau nak sama lagi. Taco Loco. Mini Taco Loco. Persembahan untuk skup malam ini sangat istimewa. Persembahan Kahon dari kumpulan Green Drumming. Been doing this for a while now, won't bite down like you wanna, eh? Put your money where your mouth is, like G.I.D. get off this. Doing this, your only option, no gossips, gon' get this thing popping. Flip the tables, no kidding, the name always loyalty. Loyalty, no, it pays off, it's not a race. It's a marathon to the end of the donor, depending on anybody in the lane, trying to
isolated. Yeah, green drumming for your eardrums. Persembahan yang sangat bertenaga. I really love it. Like, oh, the energy kan. Dan I tengok tangan you all macam, kuat betul tangan ni, korang eh. Di manakah selalunya you akan buat show atau persembahan? Normally, actually, we will go for like corporate settings and we will go for communities as well. Yeah. Then we have a CC performance and so on and so forth. I think you all started from small shows to now big shows. Jadi ada lagi ramai lah kalau ada big shows ni. Yeah. Berarti you have more people. The best memory that we had, we were playing in a basketball court and someone just asked us to be cheerleaders and we were like, go, 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 score 3-pointers. And then from this small group, we started a community and then an interest group, an organization, and yeah, here we are. I have two more members for you. Yes. Okay, to join your green drumming group. Nice. Can I get my friends in? Of course. Okay, jom. Shah Iskandar dan Hisham Hamid. Alright, so this is what we're gonna do, right? We're gonna learn 4 different beats and they're gonna perform for you guys right there, right? So these 4 beats, right, I'm gonna teach you simple fruits name so okay. that we can remember. It's always be healthy, right? Okay. Right. So we're gonna learn banana first. So okay. this is how it goes, huh? 1, 2, 3, 4. Banana, banana, banana. So this thing that you're playing is actually a cajon. It's pronounced as C-A-J-O-N with an invisible J. It's okay. H-O-N. So when you place your bass here, that's where you have that banana sound, right? So banana, 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 banana. And then after that, we'll do coconut juice milkshake because we want to also stay healthy, right? Okay. Coconut juice milkshake, right? So this is how we do, right? Coconut juice milkshake, coconut juice milkshake, coconut juice milkshake, coconut juice milkshake. Are we good? 1, 2, 3, also 4 times, okay, huh? 1, 2, 3, let's go. Coconut juice milkshake, coconut juice milkshake, coconut juice milkshake, coconut juice milkshake. This time the milkshake we go here, right? So coconut juice milkshake, coconut juice milkshake. All right, let's try. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Coconut juice milkshake, coconut juice milkshake, coconut juice milkshake. Okay, 4 times only, 4 times, right? Then after that, I don't know, Fiza is over here. No, I'm very excited for you all. But we will cheer on. We will cheer on, so we'll do Fiza, 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 Fiza. So later you got to cheer us. Okay, ready? Hold on, let's go. Okay, ready? So after coconut juice milkshake, we're going to do Fiza, 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 low, 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 the Fiza, 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 Fiza. Then after that, she's so cool, right? So we're gonna call for watermelon, so cool, right? Watermelon, 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 banana. Hey! Okay? Okay. That's how we do that, right? Okay. Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go. Banana, 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 banana. Coconut juice milkshake. Coconut juice milkshake. Coconut juice milkshake. My level sekarang ni, I have a rapper friend. I have like musician friend. I'm really quite cool. Okay, we're gonna jam together. Nampak tak? Aku include diri aku. We're gonna jam together. Kita akan jam sama-sama ramai-ramai. Tapi kita akan jam waktu iklan ini. Jangan lupa untuk kita kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza. It was her letting go of her anak sulung. Something which is very meaningful when I fikir-fikir balik. Pengorbanan mak. Hanya Tuhan saja yang dapat balas. Selamat kembali ke Scoop. Ini adalah segmen terakhir. So kita akan balik ke bubble ni. Kita tanyakan balik pada Hisham dan juga pada Shah tentang pengalaman awak berdua menjejakkan langkah di Malaysia. Bina kerja kat situ dah berapa tahun eh? Shah dah lebih kurang ada tak 14 tahun, 13 tahun kat Malaysia? Since 2008
2009. Lama tau eh. Pejam celik je ada berbelas tahun eh. Yeah. Kalau Hisham, I think Hisham ada, let me guess. Ada 7, 8 tahun? Tahun ke 10. Tahun ke 10? Yeah. What? Saya mula dulu 2013. Oh. Macam kadang-kadang bila sekarang ni dah rasa, sekarang dah rasa selesa, saya rasa. Dapat tengok you all macam dah betul-betul dah serasi, sebati dengan industri Malaysia. Dapat rasakan? Betul-betul. Rasa dah macam we are part of it lah kan. And then even like orang sana pun kadang-kadang bila kita nak cop passport dekat immigration ni. Orang Singapore. That tone eh. That tone is always. Lah orang Singapore. Oh tak tahu. Which is a good thing lah. Ya yeah, sebab you dah telur you cakap. Cari berbual kan. Kalau you ingat lagi, adakah you rasa lebih selesa sekarang ni lah? Berlakon di Malaysia ataupun bila balik Singapore, adakah you rasa dah canggung sikit? Sebenarnya tak banyak perbezaan, tapi mungkin dari segi kerja tu lain sikit. Macam kat sana kalau kita buat drama, dia satu hari tu banyak scenes. Dia banyak mungkin ada dalam 18, 20 scene satu hari. 20 scene. And then dia punya konsep lah macam pump, 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 fast moving kan. Tapi kalau dekat sini dia lebih macam ada jadual. So jadual tu ada waktu-waktu apa yang kita akan habiskan babak yang keberapa dan keberapa. So dia macam lebih kepada organisation tu lebih proper lah dekat sini. And then dia ada maksimum pun 12 jam I think kat sini. Shoot 12 jam. Manpower mungkin dapat, kalau dapat 10, 12 tu kira not bad lah. Kira banyak lah. Tapi di Malaysia 18 scene kalau macam sekarang ni sebenarnya kebetulan kami tengah bekerjasama dalam satu drama juga. So untuk drama tu satu hari dalam mungkin 26 scene, 28 scene. Tapi jangan terperanjat. Kita start straight lepas subuh. Kami semua akan solat subuh. Kita habis pukul berapa jam? Pukul 3:30, 4 paling lewat 5. Dia macam waktu pejabat. Dan sometimes pukul 1 pun ada. Kadang-kadang seawal pukul 1, kadang-kadang 12 hari. Jadi kira-kira tak ikut jadual eh? Mana yang sempat tu dia muatkan, dia masukkan. Betul. Jadi kira-kan adakah orang rasa sana lebih lasak lagi macam kena prepare, kena macam kena bersedia untuk diterperanjatkan? Ya, yeah, betul. Sebenarnya bila saya pertama kali kerja dengan produksi ini, saya rasa terkejut. Saya tak sempat nak bernafas. Saya pergi buang air kecil dekat tandas, saya keluar, director tengah tunggu kat depan. Macam, apa ni? Laju sangat. Tapi benda tu kalau kita lihat dari sudut positif, dia akan buat kita untuk persiapan dirilah. So kalau dulu kalau selalu lepak-lepak sembang-sembang kan. Ni tak, ni kita dah baca next scene apa, next scene apa, next scene apa. Oh interesting eh. Benda tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa eh. Sebab datang saya pernah interview seorang pelakon yang katanya, oh untuk drama, untuk filem ni dia berada di kawasan hutan dengan misalnya satu bulan. So berarti tak jumpa keluarga you. Itulah keluarga you. Itulah itulah partner you. Itulah apa you kan untuk sebulan. And you know proximity akan breach intimacy. Betul. I like that word. Itu patut word yang dia guna eh. Yeah, dia guna. Betul. Digunakan boleh nanti you terkena balik kat sana. kan? Tanpa it's like macam mana ya? Kita secara, manusia. Secara tak langsung ah. Sebenarnya benda tu secara semula jadi. Bila terlalu banyak menghabiskan masa dengan orang yang sama. Lepas tu pula lakonkan babak-babak yang mungkin agak ada romantik, intim dan sebagainya. So secara semula, tak semula jadi tu dia macam ada feelings yang develop. So di situlah banyak berlakunya cinta lokasi. Betul. Pendek eh dia punya jawapan. Terimbas kembali cerita dulu. Dia macam betul sebab itulah. Ting. And especially macam apa yang Fiza bagi contoh tadi, you shooting dekat tengah hutan, tak ada connection and everything. You cuma expose dengan you punya sparring partner je kan. So lebih banyak masa you akan spend time. Then it's human nature untuk develop benda-benda macam tu. So you renung dia renung you. Yalah. Macam macam tadi kita pernah cakap pasal topik ni kan. Tadi yang Fiza cakap, tak ada, korang tak ada time nak luahkan. Time-time ni lah luahan tu tiba-tiba terkeluar. Itu kadang-kadang macam kadang-kadang dangerous juga eh. Very dangerous lah. Dia kalau tak boleh nak ada self control, tak boleh kawal diri, dia akan jadi macam-macam lah. And that's why different pelakon orang ada different set of apa ni wall lah. Okay, some pelakon mungkin like me, my wall is thinner. I can bergaul with everyone ni. Tapi ada some pelakon they have this very thick wall di mana pub dah habis scene tu je akan duduk kereta, lepak jauh-jauh. Ada tak antara pelakon-pelakon yang macam on set lah, you give lah. Macam betul pelakon macam romantik. Lepas tu dia salah faham.
Itu biasa. Biasa. Itu pernah berlaku lah, pernah berlaku. Macam macam tapi kita boleh rasa tau kalau macam orang tu dah bagi kita vibes yang lain macam sikit, then kau kena stop lah. Kalau kau layan mesti jadi. Yes. Yeah, that was the wall lah, was talking about tu. The wall tu kena ada. Macam contoh-contoh, Syah, you suka dekat Hisham, pegang. Habis apa you buat Syam? Aku macam... Kau macam tu. Tak balik lah. Kau buat kau balik. Okay. Nah, contoh, terbalik kan? Okey, contoh-contoh. Syah nak cakap dengan you. Aku kentut. Terus turn off. That's my way lah. Ada orang suka dah bau kentut lelaki. Tapi serius lah, you buat gitu. No, I will always use laughter and jokes. Kan? That's my style. Dia lah. Akan gelak macam, akan ketawa macam. No. Okay, now sekarang you ada comfortable lah. Dah selesa dengan industri Malaysia. Kawan-kawan you pun dah lihat you. Mungkin, adakah mereka masih lagi tengok Hisham, tengok Syah orang Singapore? Orang tak nampak lagi orang Singapore dah. For me, orang tak nampak Hisham? Orang Singapore lagi dah. Dah macam, it's like we are one of them. Dulu waktu tu, ingat tak? Like, mungkin lebih kurang 10 tahun lepas gitu, macam ada benda yang trending, yang viral. Macam like, oh, Singapore datang, ambil kerja kita, stealing our jobs. That point of time. Yeah, I pernah, my first ever interview. Reporter tanya-tanya soalan. Antara soalan yang saya takkan lupa sampai sekarang, kenapa datang Malaysia tak laku ke kat Singapore? Yeah, we get a lot. Baru-baru masuk, we get a lot. Macam mana nak jawab ni? And then ada seorang Malaysia, tak apa, dek, jawab je. Apa pun jawab? Sampai macam tu, saya cakap tak adalah tak laku. Sebab kita nak perkembangkan kita punya career. And things like macam ialah dekat Singapore, channel Melayu satu. Yeah. Kita nak perkembangkan sebagai orang Melayu untuk menjadi pelakon sepenuh masa untuk di Singapura, agak sukar lah kan. So have to face reality, kita kena keluar daripada negara kita sendiri. Untuk cuba-cuba kan. Betul. Bila awak ada bahagian-bahagian tu tempoh yang awak lebih lama lagi di seberang tambak berbanding di rumah. Kan? Betul. Tiba-tiba je anak dah masuk perempuan. Tiba-tiba je anak dah masuk sekolah menengah. Paling lama saya tak jumpa anak-anak saya 15 bulan waktu tempoh COVID. Lockdown. 15 bulan. Isteri kurang-kurangnya adalah juga dapat dia lepas berapa bulan pertama saya dapat bawa dia masuk atas dasar kerja kan. Tapi anak-anak tak dapat masuk. So 15 bulan saya tak jumpa dia orang lah. Tiba-tiba saya balik, adik yang dulu paling kecil kat rumah, sekarang dia yang paling tinggi kat rumah. Sekarang ni setiap masa yang saya dengan dia orang, saya akan maximize. So setiap pagi saya akan bangun, akan siapkan sarapan, siapkan baju dia orang, every little thing. Kadang-kadang ambil dia orang balik sekolah, saya akan maximize my time yang ada dengan dia orang. Apakah momen kalau Syah dapat fikirkan, sebab ibu awak Syah di Singapore, sepanjang awak membesar di Malaysia kan? Apakah antara momen yang you pernah breakdown bila you kenangkan balik? Before I go to Malaysia tu, I minta restu dia, "Ma, ni Datuk Yusof Aslam call, suruh datang Malaysia, okey tak?" That moment actually is a good thing bila cakap, "Kalau kau nak, kau pergi sekarang. Kau jangan tidak besar, kau dah kahwin, kau dah menyusahkan aku, baru kau nak pergi Malaysia, siapa nak jaga anak-anak kau, cuma aku dah tua." It was funny then, but when I fikir-fikir balik, right? It was her letting go of her anak sulung. It's like very something which is very meaningful when I fikir-fikir balik tau. Macam, dah jadi bapak sekarang ni. Dah jadi bapak sekarang macam bukan senang tau. Aku, dia lah my mum, my dad dah tak lagi. Dia seorang. Then my adik-beradik pun semua, yalah still young masa tu. And she let me go. Dia dah tua-tua macam tu pun masih nak kena jaga adik-adik I semua. So macam I fikir-fikir balik, oish, I bukan breakdown tapi macam it really make me feel bad. Sangat and sebab and then macam, wah. In other words, mothers will never stop sacrificing. Wow. I hari ini I dapat lihat perspektif yang mungkin kita tak pernah lihat sebelum ni. Macam kata Hisham, kita cakap saja kita berkorban, kita keluar negara. Tapi pengorbanan keluarga kat Singapura ni yang lepaskan ayah mereka, anak mereka, pasangan mereka, percayakan mereka kat sana. Like, you fly, I jaga kat sini. I hold the fort here. Kan? Betul. Jadi ini adalah waktu terbaik saya rasa sebab kita dah banyak reflect sepanjang perjalanan awak berdua. Inilah segmen yang terakhir sekali diberi nama sebagai hamper untuk siapa. Dan Syah dan juga Hisham akan hadiahkan hamper semula pada orang yang you terus terlintas di fikiran you. Dan kita ada kertas kat sini yang you boleh tuliskan nama mereka dan juga ucapan. Dan mungkin orang ni adalah orang yang you nak ucapkan terima kasih kepada dia. Ataupun kata penghargaan. Atau you nak minta maaf. Jadi dari lubuk hati you, pada siapakah yang you nak tuliskan message yang you nak luahkan? Dipersilakan. Oh, sekarang tulis. Sekarang ya.
Saya tengah macam tak tahu ni pada siapa agaknya Syah akan tujukan hamper ni. Okay. How do you feel, Syah, bila you dah tulis secara dah luahkan sikit ni? I always say it to the person ni, tapi perhaps me being me, semua orang pun tahu yang I'm a joker and all. You suka bergurau. Dan Syah suka bergurau. I suka bergurau. So I feel macam lega lah sebab selama ni I always say tapi now in front of national TV kan, depan semua orang, public apa semua, ikhlas daripada hati saya untuk orang yang saya nak hamper ni dihantar kepada. Baik, pada siapakah orangnya? Mama, your sacrifice for me all these years, I will do the same for my children and they for theirs. It all started with you. Dan saya harapkan awak akan menjadi, you know, the best parent pada anak anda, seperti mana mama anda jadi the best mom juga pada awak dan juga adik-beradik. Terima kasih. That's very sweet. Dan Hisham. Panjang, bro. Terima kasih, Mak. Untuk menjadi tulang belakang, inspirasi dan semangat Hisham. Mengambil alih tugasan Hisham selama Hisham tak ada dekat sini. Pengorbanan Mak, hanya Tuhan saja yang dapat balas. Thank you, Mak. Wah. Saya rasa macam sebelum ni kita tak pernah ceritakan pasal Mak Hisham. Yang what were the moments that you lost bila dengan mak you bila you pergi Malaysia? I rasa me going to Malaysia actually strengthened our perhubungan. Sebab Syam dulu masa zaman remaja, zaman masa gemilang tu sangat jauh dengan keluarga. Tapi macam saya cakaplah, kasih sayang seorang ibu tu dia takkan pernah pudar. So bila Syam jauh, I go through a lot. I went through a lot. Tapi mak tu yang sentiasa ada beri sokongan dan sebagainya. I tak expect yang I boleh luahkan everything tu. Everything. It's different lah kan bila kita bercakap dengan kawan ke dengan pasangan. Tapi bila dengan mak, dia lain. And kata mak kita marah pun macam mana, mak kita nak the best kan? Yeah. So I think dia, Hisham, penghijrahan Hisham ke Malaysia tu dia telah mengukuhkan lagi. Pernah satu hari tu Hisham dapat anugerah untuk pelajar terbaik dalam bahasa Melayu, tak silap. Naik stage sama-sama dengan mak ni. Tapi malu. Malu lah jalan depan, tinggalkan mak. Kalau boleh dapat putarkan masa tu, I will hug and all that enak. Well, kedua mak awak sangat bangga dengan awak. Sangat-sangat bangga. Hopefully. Dan hopefully. Dan it's beautiful sebab saya sebab saya juga ada anak lelaki dan antara fasa saya takut sangat adalah fasa remaja di mana you mula untuk malu dengan mak, you malu tak nak berbuat sangat dengan mak, but you are back in mom's arms sekarang ni. You faham betapa mak you dah lihat mak you punya pengorbanan dan you nak sangat terbakar semangat ni balas jasa mak you berdua. Semoga Syah dan juga Hisham kata dapat membalas jasa mak awak berdua. Ya. Dan terima kasih untuk skup kali ini yang kita dapat mendengar kesusahan, kepayahan, struggles dan kejayaan kedua-dua Hisham Hamid dan juga Syah Iskandar. Terima kasih banyak-banyak Syah dan juga Hisham. Dan of course, jangan lupa untuk terus saksikan episod akan datang untuk skup bersama Fiza O.